Empat komisaris Bank Jambi pada Selasa 5 Mei 2015 dilantik oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus atau HBA. Pelantikan dilangsungkan di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Empat orang komisaris yang baru diantaranya, yakni Iing Muhammad Hasanuddin, mantan pimpinan BI Jambi, yang menjabat sebagai komisaris utama, Diluzar Harmaidi sebagai komisaris, Asrullah komisaris independen, dan Emilia komisaris independen. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi meminta agar komisaris yang baru untuk membuat terobosan di bidang perbankan menghadapi perkembangan zaman, apalagi masyarakat ekonomi ASEAN. HBA juga meminta peningkatan kemampuan personil yang handal menjadi profesional perbankan, jeli, dan respon terhadap perkembangan perbankan. Itu mulai diproses mulai Juli 2014, sudah lama sekali. Dan prosesnya sudah ditentukan calon dari pemegang saham, para bupati, wali kota Sepuluh Jambi dengan gubernur sebagai pemegang saham pertama, utama. Dari Kota Jambi, Jambi Dulapan TV melaporkan.